Selamat malam pemirsa. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Muda Nahdlatul Ulama melaporkan pengamat politik Boni Hargens ke Bareskrim Mabes Polri. Boni dilaporkan dengan tuduhan melecehkan ulama. Pelaporan Boni Hargens merupakan buntut dari unggahan Boni di media sosial pada 22 November lalu. Saat itu Boni mengunggah foto pernikahan lama milik Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang disertai sejumlah tulisan di akun Twitter. Perwakilan advokat muda NU menilai unggahan dan kalimat Boni merupakan bentuk pelecehan pada ulama sekaligus melukai umat muslim secara keseluruhan. Jadi kami tidak ingin kiai kami dilecehkan. Beliau adalah panutan kami, gitu loh. Kami tidak akan tinggal diam. Oleh karenanya kami selaku kader muda ini tidak akan tinggal diam. Di beberapa media online, di yang cuitannya dia itu sudah kita siapkan.